semua. Cikgu Cikgu suara tak dengar. Hai semua. Hai, apa khabar semua? Boleh dengar suara? Okey, boleh, boleh. Dengar. Okay, boleh dengar. Nampak nampak macam macam Cikgu Saripah sedih lah sebab Malaysia kalah tadi. Oi. Ya ke? Saya ke Cikgu Cikgu. Okey, baiklah eh. Kita simpan dulu kesedihan itu eh, kerana malam ini kita ada seorang tetamu jemputan khas eh, yang kita undang dari dari mana ni? Dari Didik TV KPM eh. Jadi simpan dulu kesedihan itu sebab hari ni kita ada guru personaliti. Hebat orangnya eh, bukan kaleng-kaleng. Yang malam ni katanya akan berdandut eh bersama dengan ratu kita, Cikgu Lariza. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita, bantu kita dan salam lepak ilmu. Asah minda bercambah idea. Baiklah, jadi pertama sekali saya mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan hadirin sekalian. Mungkin ada hadirin kali ini dalam kalangan guru, murid-murid mahupun ibu bapa. Jadi kami ataupun saya mewakili kumpulan S2 mengalu-alukan kehadiran semua penonton pada malam ini. Saya menyeru eh, yang mana yang masih boleh berkongsi link, ajak lebih ramai kerana malam ini kita akan bersama dengan tetamu khas kita. Bukan senang eh, sebab kita nak cari masa beliau lapang agak sukar eh. Jadi hari ini kita beruntung kerana beliau berjaya menghadirkan diri dan berjaya memenuhi undangan ya, berjaya diculik sebentar eh. Baiklah. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya Cikgu Shidi yang sekarang berkhidmat di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bacang, Negeri Melaka. Dan di bawah sekali eh, yang kita gelar sebagai ratu, ratu apa? Ratu promo video kita, iaitu Cikgu Nariza dari SK Kangkar Pulai, Negeri Johor Darul Takzim. Kemudian orang yang penting sebenarnya, iaitu sebagai juru teknikal ataupun control host yang kita undang khas dari SK Pengkalan Jaya eh, dari Negeri Pulau Pinang. Hai, apa khabar eh? Baik, seterusnya Cikgu Saripah yang nampaknya hari ini bergincu eh. Wah, bukankah gincu baru beli ke tu? Baiklah eh, Cikgu Saripah yang kita undang khas dari SK Sungai Ramah Dalam Kajang, Negeri Selangor. Baik, seterusnya tetamu jemputan kita pada malam ini. Siapa dia? Adakah cikgu nak tengok eh, dalam komen ataupun ruang live chat, kenal tak siapa cikgu ni? Nampak? Siap dia pakai headphone warna pink lagi eh. Nampak rumahnya, apa benda di belakang terbang tu? Baiklah eh. Baiklah, jadi ini Cikgu Zura Zahrin. Apa khabar Cikgu Zura? Alhamdulillah sihat. Abang Didik TV KPM. Abang Zura sihat? Zura ni. Ha. Ada ada Cikgu Azura. Abang Jamal, Abang Jamal sihat tak? Azura Abang Zed. Abang Zed. Abang Jamal dah ada baby baru lah. Dia sibuk sikit. Wah, tahniah-tahniah. Baiklah eh, jadi sedikit pengenalan ataupun info untuk pengetahuan hadirin kita ya. Setakat ini saya lihat dah 135 orang. Jadi ajak lagi ya, sebab bukan senang kita nak bersama dengan Cikgu Zura Zahrin eh, iaitu beliau merupakan guru Didik TV KPM, iaitu yang bersiaran rasanya setiap minggu rasanya eh, kalau tak silap, kalau salah nanti mungkin Cikgu Zura betulkan. Dan beliau juga merupakan sukarelawan Akademi YouTuber Malaysia. Jadi sekarang ni berkhidmat di SK Bandar Anggerik, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Negeri Selangor. Negeri Selangor juga eh, bersama dengan Cikgu Saripah, iaitu negeri yang sentiasa di atas eh. Baiklah. Kemudian antara pencapaian Cikgu Zura eh, antara pencapaiannya, yang pertama banyak sebenarnya tapi saya baca sedikit saja dulu sebab Cikgu Zura tak benarkan baca semua. Baik, yang pertama pembentang amalan terbaik pedagogi daerah Petaling Perdana eh, dan Negeri Selangor tahun 2016, penerima tajaan hadiah latihan persekutuan tahun 2016 hingga 2018, jurulatih utama daerah Petaling Perdana, panel penggubal soalan Majlis Guru Besar Pejabat Pendidikan Daerah Petaling Perdana, guru personaliti Didik TV KPM, dan
satu lagi penulis pengkarya muda. Pengkarya guru, maafkan saya eh. Banyak lagi sebenarnya. Bukan kaleng-kaleng. Yang paling penting, saya nak bagi tahu eh. Cikgu Zura ni saya bukan baru kali pertama kenal sebenarnya. Ini merupakan kakak senior saya ketika belajar di Institut Pendidikan Guru satu bertemu, ketika dahulu. Bertemu kembali. Jejak kasih kakak, ke Cikgu Shidi. Kakak senior garang ni. Dulu ada bully saya tak? Tak ada. Baik. Jadi apa, tak bully. Apa khabar Cik? Apa khabar Cikgu Zura? Pernah tikam belakang? Kita tunggu. Ya, kita Cikgu tunggu. Zura baiklah. Betul, kita tengok nanti bersama-sama eh. Baiklah, jadi saya nak mengajak yang mana yang belum sertai grup Telegram Nest to You, jom sertai sekarang. Grup telah link Telegram telah pun dipinkan pada ruangan live chat. Jadi sedikit pengumuman yang pertama sekali saya juga telah pinkan link ataupun pautan borang cabutan nama bertuah. Jadi borang ini akan ditutup pada pukul 10.15 minit malam. Walau bagaimanapun, kalau kamu lambat isi, cabutan pertama nanti tak sempat lah, tak ada nama lah . Baik, dan kali ini, seorang ataupun satu email boleh isi satu kali sahaja. Jadi kita tak nak lagi . Ada yang kadang-kadang isi satu email, satu rumah isi, akhirnya tak ada orang. Ya, satu keluarga isi tapi bila kita panggil, tak ada orang. Jadi tak nak lagi jadi seperti itu . Baik, pastikan guna nama sendiri. Kalaulah nama kamu bertuah, dicabut nanti ada nama kamu, pastikan ada di ruangan live chat. Jangan dah habis kiraan baru cakap, cikgu saya ada, kenapa tak nak bagi hadiah? Tak nak . Kita nak mesti bersama dengan kumpulan S2 dan lepak ilmu pada malam ini . Baik, seterusnya, pada malam ini juga akan diberi 5 kod rahsia yang mana untuk pemberian mata kredit . Dan untuk pengetahuan semua . Segmen khas Lepak Ilmu ini merupakan inisiatif bersama Akademi YouTuber Malaysia, E-Didik Malaysia, Kelab Guru Malaysia, Sekolah Kebangsaan Sungai Ramah Dalam dan juga Majlis Belia Kelantan. Jadi saya mewakili kumpulan S2 mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program Lepak Ilmu pada malam ini. Jadi terlebih dahulu sebelum saya menyerahkan kepada presenter kita iaitu Cikgu Zura Zahrin, saya akan berikan kod pertama dan juga kod yang kedua. Jadi ingat, jangan tulis di ruangan live chat ataupun ruang sembang, tulis di mana-mana buku catatan terlebih dahulu . Baik, kod pertama ialah A, iaitu huruf besar A, dan kod kedua ialah nombor 1. Saya ulang, A 1, A huruf besar. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Cikgu Zura Zahrin untuk berkongsi mengenai tikam belakang. Dah bersedia dengan pisau ke Cikgu Zura? Dia duduk dekat dapur dah tu, senang ambil pisau. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita bersama dengan personaliti guru selebriti kita pada malam ini. Dipersilakan Cikgu Zura. Okay, terlebih dahulu terima kasih kepada Cikgu Shidi. Panjang mukadimah dia . Saya sebenarnya tak sabar dah, saya tunggu je. Bila lah nak berhenti ni Cikgu Shidi ni? Bercakap banyak sangat. Dia macam tu, Cikgu Zura. Cikgu Shidi, dia tak boleh nak pakai mikrofon. Memang dia tak lepaskan. Berhenti kan? Itulah. Okay, terima kasih juga wajib kepada ahli-ahli kumpulan Nest to Nest to You. Bukan Nest Cafe, Nest to You. Jangan tersilap. Terima kasih Cikgu Saripah, Cikgu Nariza, Cikgu Ida Rahim, sebab sudilah nak jemput saya ni, bukannya siapa-siapa pun nak berkongsi apa ni cerita, bukanlah cerita dengan semualah kan. Okay. Jadi tajuk hari ni nampak macam serius je. Ya ke serius kan? Saya rasa mungkinlah ada yang pernah mengalami ataupun pernah jadi orang yang buat perbuatan tu tanpa dia sedar ataupun dia pernah dengar cerita orang. Jadi janganlah kita ambil cerita ni, kita ambil sebagai pengajaran lah. Jangan kita anggap macam okay, kalau ada yang orang yang berkongsi tu macam kita judge dia. Teruk je ni nak cerita pasal benda ni dekat dalam YouTube kan. Semua orang boleh dengar, betul tak? Tapi Cik kita Zura, ambil sebagai Nak tanya sikit, kenapa tikam belakang tak ada ke tikam depan?
Nanti kita tengok kenapa dia nak pergi belakang. Kenapa dia nak belakang, kenapa dia tak depan? Nanti kita akan jawab persoalan Cikgu Shidi tu. Okey. Sebelum saya nak teruskan perkongsian, apa kata kamu semua pergi ke link yang disertakan dalam ruangan komen, chat. Okay, masuk dekat situ. Kita tengok saya ada kongsikan. Okay, ada tak kongsi link tu? Link Mentimeter lah? Ya. Tak ya? Okay. Okay. Okay, so dah masuk. Okay, cuba ceritakan pengalaman. Adakah anda pernah dikhianati dan apakah perasaan yang anda setelah dikhianati rakan anda? Ceritakan. Ada penonton kita yang kata pernah kena tikam belakang. Okay, cuba. Ya. Jadi murid kita kena klik pada link tersebut ya, baru boleh masuk. Link pernah. Ada yang jawab pernah. Sekejap saya sharekan skrinnya, sabar. Nampaknya ada yang tanya juga Cikgu Zura, kenapa tak tikam tepi? Kenapa tak tikam tepi? Nanti kita tengok. Kenapa dia kan pilih belakang? Kenapa dia tak pilih tepi, depan, belakang, atas, bawah? Okay. Dia ada pelbagai gaya Dia ada pelbagai gaya Tak semestinya belakang je. Dia ada pelbagai gaya. Kita boleh nampak lah dekat apa ni, ruangan yang share ni. Ada yang pernah rasa sedih, kecewa, rasa sedih dan marah, benci, memang sakit. Terus hilang kepercayaan. Lagi saya pernah kena. Ramai ni yang pernah kena ni. Sedih dan memang sakit. Tidak pernah. Ada yang tidak pernah. Alhamdulillah lah, tak pernah. Hilang kepercayaan. Dia mempergunakan saya. Sedih lah. Kecewa. Dia mempergunakan saya lah. Cikgu Shidi pernah dipergunakan tak? Saya. Cikgu Sharifah pernah dipergunakan? Cikgu Sharifah pernah dipergunakan ke? Kecewa. Dia buka aib saya. Betul, kesian kan, merajuk tak makan. Ada tu tulis merajuk tak makan. Saya okey je, pernah kena tikam belakang dia okey je. Positifnya orang ni, bagus betul lah. Saya rasa macam ditipu kita. Ya, pernah. Nampaknya sebenarnya kan Cikgu Shidi, ramai rupanya yang pernah kena tikam belakang ni tau. Saya baru je kena dalam minggu ni. Ingatkan saya je yang pernah. Saya je kena. Okey, tak apa. Marah dan sedih. Nampaknya ramailah yang pernah kan kena tikam belakang. Saya kena tikam belakang. Malam ni bangga yang dia marah sampai dia menangis. Budak ni dia sama macam perangai Cikgu Zura tau. Cikgu Zura jenis yang kalau marah sangat, dia marah dia tak boleh nak sampai nak ekspreskan dia punya marah tu, dia akan nangis. Tu Cikgu Zura lah. Tapi bukanlah sebab kena tikam belakang. Cikgu Zura nangis sebabnya masa tu memang kita ajar kelas hujung, budak tu nakal sangat, tak tahu dah nak buat apa ni, geram sangat ni. Kita keluar dari kelas nangis. Tu marah. Kalau Cikgu Zura marah dia akan nangis lah. Itu spesies Cikgu Zura lah tu. Marah sampai menangis. Marah dan menangis. Okey. Nampaknya ramai yang sebenarnya adalah pengalaman pengalaman kena dikhianati oleh rakan baik sendiri. Okey. Jadi kita tengok apa yang perlu kita buat ataupun apa yang perlu, kenapa benda tu terjadi dan macam mana cara kita nak mengatasi benda tu. Rasa-rasa kan? Cikgu Shidi dia ada lagu tau untuk untuk yang perasaan ni. Perasaan sakit. Ini dia. Dia pegang dulu lah pisau. Ini kalau macam ni dia rasa macam mana tau Kak Ida? Aduh, sayang, sakitnya di sini. Aduh, engkau yang temberang. Macam gitu. Lagi sekali boleh?
Eh, tak boleh. Dia hanya sekali sahaja. Amboi. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi kita tengok. Lain macam pisau tu. Wah, nampak tak? Ha, adik-adik ataupun rakan-rakan. Oh, dia masih share. Takut tu. Kejap eh, saya kena tutup dulu yang tu. Dia masih share tadi yang Mentimeter ya. Ke dia dah share slide saya? Ah, dah Cikgu Syifa. Dah slide. Tadi dah slide tadi. Ya, dah slide. Okey. Dah. Oh, belum. Sedapnya cikgu nyanyi. Okay. Dia minta lagi tu. Ah, tengok ni. Dia kata senang pun ada. Dengan darah lagi kan. Itulah perasaannya. Ibarat perasaan tu, kalau kita nak kata, kalau kita sakit, kita toreh pisau dekat tangan ke jari ke, luka tu kita boleh ubati, betul tak? Tapi kalau dekat dalam hati tu, memang kita kata, oh dah maafkan dah. InsyaAllah dah maafkan. Tapi biar kalau kita teringat balik, kita pasti akan rasa sedih, rasa kecewa. Kita teringat balik peristiwa yang menyedihkan tu lah kan. Jadi, apa eh, kenapa agaknya, kejap eh. Okay, ni tadi dah jawab dah. Okay, mengapa berlaku ni kejadian ni? Saya dah menggigil sekarang ni. Apa dia? Dah menggigil dah ni. Aaron dah menggigil. Kenapa dia menggigil? Alamak, awak janganlah sampai rasa trigger sangat dengan tajuk cikgu ni. Risau pula cikgu. Okey, kenapa agaknya kejadian ni berlaku dalam masyarakat hari ni? Maksudnya mungkin dari segi pengalaman awak dengan kawan-kawan dekat sekolah ataupun ada juga dalam pekerjaan pun berjumpa dengan orang-orang yang macam ni. Agaknya sebab apa? Sebabnya manusia ni sifat dia memang kalau dia dah ada, dia nak lebih lagi daripada apa yang dia ada. Tak payah kita nak tengok jauh-jauh lah kan. Kalau tengok drama TV 7 tu, drama TV 3 pukul 7 tu, macam tu lah cerita dia, betul tak? Betul tak Cikgu Nariza ke Cikgu Shidi, tengok tak drama tu? Mesti macam tu. Saya, kan? Saya biasa dia tengok dia dulu dia. Rosalinda je. Rosalinda. Rosalinda. Kalau kita tengok kan dalam drama tu, kadang-kadang kita rasa macam drama ni real ke? Betul-betul ke berlaku dalam dalam realiti hidup ni? Tapi sebenarnya memang adalah orang yang sebegitu. Saya tak cakaplah semuanya macam tu. Tapi memang ada orang yang macam tu. Sebab apa? Sebabnya mereka ni terlalu mengejar pangkat. Dia nak naik lebih tinggi daripada apa yang dia dah ada sekarang ni. Dia terlalu mengejar kuasa. Kuasa tu dia nak, mungkin dia rasa, oh kalau aku dapat jawatan yang ni, aku dapat kontrol lebih ramai orang. Dan dia terlalu mengejar harta. Cuba kalau tengok duit RM50 banyak selepuk macam tu, siapa tak nak? Betul tak? Jadi orang yang melakukan tikam belakang ni, dia sanggup buat apa saja untuk meraih semua tu lah. Meraih pangkat, kuasa dan harta dia. Dan macam saya cakap, manusia ni dia tak pernah rasa cukup. Dia dah ada dan dia nak lebih lagi. Okay, contohlah kan. Contoh sahaja eh. Cikgu Shiji sekarang dia dah pakai iPhone 12 Pro Max. Itu dah kira canggih lah. Tiba-tiba nak keluar iPhone 13. Oh, nak juga. Biasalah sebab manusia ni memang dilahirkan dengan nafsu. Jadi memang dia akan ada walaupun tanpa kita sedar. Dan mungkin orang yang membuat perbuatan tu adalah orang yang paling rapat dengan kita. Mungkin kita akan memang rasa pedih, dia. Ya? Memang kita rasa macam, aku percaya dengan dia ni. Sebab kadang-kadang ada setengah orang Cikgu Ida, Cikgu Nariza, Cikgu Shidia, Cikgu Saripa kan. Dia rasa macam dia lebih selesa berkongsi dengan orang yang luar daripada dia punya circle of family dia lah. Mungkin dia lebih selesa berkongsi cerita atau masalah dia dengan kawan baik dia. Dan dia tak rasa dia apa ni selamat ataupun selesa bercerita dengan mak atau ayah dia. Ada yang macam tu. Tapi apa yang end up orang tu buat pada dia? Orang tu akan, contohlah macam tadi ada yang komen tadi, dia apa ni membuka aib dia. Tu ketikan belakang lah tu. Sedangkan kita percaya orang tu, tapi orang tu mengkhianati kepercayaan kita. Jadi sebenarnya perbuatan tu bukanlah perbuatan yang baik. Jadi janganlah kita nak cubalah buat. Kita tak boleh buat. Tapi kan bila kita tengok pangkat kuasa harta ni, sebenarnya manusia dia memang selalu lupa. Dr. Mahathir pun pernah cakap kan, manusia mudah lupa, manusia mudah lupa. Memang lupa. Macam Cikgu Zura. Contoh.
Tadi ada tulis punca ataupun sebab tikam belakang ni apa? Harta. Lagi dua harta, lagi apa tadi? Harta, harta dengan kuasa. Kuasa. Wanita dah. Oh, wanita. Sensitif. Eh, macam boleh. Kuasa wanita. Kuasa wanita. Ah. Itu tamparan wanita ada sini. Itu tak boleh, itu sensitif tu sebab ada budak-budak kecil kan, budak-budak sekolah, kita tak boleh cakap pasal benda tu. Ha, Cikgu Shidi eh. Kalau Cikgu Shidi nak bercerita pengalaman ke pasal yang wanita tadi tu? Saya tak ada pengalaman. Ya ada tu. Pengalaman dia tu. Kan Cikgu Sharifah rasanya macam ada tiba-tiba dia teringat kan? Ya ada tu. Masa dia belajar dulu. Kita teruskan, manusia sudah selalu lupa dulu. Ah, nampaknya Cikgu Shidi dia dah malu-malu Allah dah dekat situ. Okay, kita teruskan sebabnya kadang-kadang manusia ni dia akan fikir yang tiga benda tu sebabnya dia selalu lupa bahawa pangkat, kuasa dengan harta tadi ni bukan menjamin kebahagiaan. Maksudnya menjamin kebahagiaan bukan saja kebahagiaan di dunia tapi kebahagiaan di alam yang kekal abadi lah. Dia selalu terlupa. Dia selalu teringat untuk kejar apa yang terbaik dekat dunia ni. Dan dia terlupa untuk kejar apa yang sepatutnya dia kena terima di alam yang seterusnya. Ha. Sebab kita semua tahu kan, dalam satu masa nanti kita akan sampai ke satu garisan tu antara kehidupan di dunia dengan di akhirat. Kalau kita selalu nak fikir kehidupan di dunia, memang kita akan sentiasa nak kejar pangkat, kita nak kejar kuasa, kita nak kejar harta, kita nak kejar wanita, buat kata Cikgu Shidi tadi. Sampai kita terlupa bahawa yang akhirat tu lah yang kekal abadi. Ha. Jadi jadi apa yang perlu kita buat kan? Kita kena sentiasa hidup bersederhana lah. Ha. Jadi kita jangan terlalu taksub dengan sesuatu benda tu. Ha. Macam contohlah, aku nak kena juga buat ni, aku nak kena juga dapat jawatan tu sampai aku kena khianat kawan aku sendiri. Ha. Sebab ini kan, ini bukanlah pengalaman saya sendiri. Ini memang cerita-cerita daripada orang-orang yang terdekat dengan saya yang memang kerja daripada, bukan kerja biasa-biasalah, dan peringkat yang ataslah kiranya kan. Macam dia akan cakap benda ni memang akan terjadi. Contoh, kita dah propose idea yang hebat tu, yang bagus tu, nanti ada orang lain yang akan sailang lah orang kata, bahasa kasar sekarang kan. Jadi dia akan cuba untuk nak bagi kita punya kita punya proposal tu ataupun projek tu nampak tak elok, sedangkan dia ambil idea kita dan dia olah untuk jadi lebih baik supaya dia nampak, dia yang nampak menonjol. Macam gitulah ceritanya. Jadi Cikgu Zura, ya, saya nak tanya sikit. Ada orang kata money is king. Oh, money jadi, is king. Jadi tanpa duit ni ada yang kata tak boleh beli apa-apa. Jadi komen sedikit, boleh? Oh, boleh. Okey, kalau orang cakap money is king, adakah kita nak menjadikan duit tu raja diri kita? Ha, cuba kita kena refleksi diri kita balik. Adakah kita hidup ni hanya kerana duit ataupun sepatutnya kita ni yang jadi raja kepada duit kita tu? Itu berbeza ya, Cikgu Shidi. Kalau kita menjadikan harta ataupun duit tu sebagai king ataupun raja dalam hidup kita, kita akan sentiasa rasa duit tu tidak mencukupi. Tapi kalau kita yang menjadi raja kepada harta kita, kita akan sentiasa rasa walaupunlah pendapatan taklah mewah mana, tapi insyaAllah rezeki tu akan dicukupkan. Itu yang berbezanya lah. Okey, Cikgu Sharifah, rasanya mungkin kita boleh panggil kot. Kalau ada yang nak berkongsi pengalaman mereka kan. Cuba kita panggil mereka naik untuk mereka kongsi pengalaman. Saya stop dululah saya punya present screen ni kan. Kita baik, nak dengar. Sebelum itu saya mencelah sebentar . Okey, baiklah yang mana yang baru masuk. Setakat ini saya nampak dah mencecah 215 orang yang bersama dengan kita. Jadi syabas dan tahniah kami ucapkan kerana sudah melebihi 200 orang. Jadi saya menyeru ajak ramai-ramai lagi kerana malam ini kita juga ada cabutan nama bertuah. Berapa hadiah? 5 hadiah. Dan kita ada juga nanti pengisian ataupun kita berikan daftar ataupun kehadiran SPL KPM kepada guru-guru KPM sahaja.
manakala kita berikan sijil penyertaan eksklusif yang ditaja khas oleh Majlis Belia Kelantan. Jadi ajak ramai-ramai supaya jiran, ahli keluarga ataupun rakan-rakan kamu juga turut menyertai program pada malam ini. Ha, jom kita tengok ataupun kita saksikan perkongsian. Mungkin ada rakan-rakan kita yang nak berkongsi ya. Baiklah, sambil kita menunggu eh. Dah ada ke belum Cikgu Sarifah? Ada dah, Arfa. Arfa dah ada dah. Ya, Arfa dah ada. Hai Arfa. Hai. Arfa ada apa tu di kepalanya? Dia sama macam saya lah. Sama. Kalau saya pakai macam tu comel ke? Okey. Silakan. Okey, Arfa, sebelum itu nak tanya, sihat ke malam ni? Sihat, alhamdulillah. Nanti kita salam kepada Abang Tanja eh. Okey. Jom kita dengar perkongsian daripada Adik Arfa eh. Silakan Adik Arfa Danish. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, Arfa nak mengucapkan terima kasih kepada kumpulan S2 dan presenter kita iaitu Cikgu Zura pada malam ini. Dan sekarang Arfa kenal tak Cikgu Zura tu? Arfa? Ya. Arfa kenal tak Cikgu Zura tu? Macam tak kenal. Nah, lepas ni kena kenal. Macam kenal. Macam. Kena lagi. Macam boleh nampak. Cikgu Shidi okay, kenal teruskan. Tak? Cikgu Shidi kenal. Arfa tak nak sebut nama dia. Arfa nak kongsi pada kawan-kawan semua kisah pasal tikam belakang ni. Arfa pun pernah kena. Jadi Arfa ada seorang kawan. Kawan tu baik je. Jadi kami sama-sama buat homework, sama-sama berbincang. Tapi ada satu hari tu Arfa tak datang sekolah. Jadi dia cerita semua keburukan Arfa dekat kawan-kawan Arfa. Jadi ada seorang kawan Arfa tu baik. Nah, jadi keesokan tu dia cerita pada Arfa kisah yang terjadi pada hari tersebut. Dia cerita, jadi Arfa rasa marah. Arfa marah kat dia. Jadi dia mengamuk. Dia campak buku, dia tolak meja. Jadi dia ambil buku Arfa, buku scrap. Dia ambil, dia campak. Jadi terkoyak buku scrap Arfa. Jadi Arfa mengadu dekat mualim-mualimah Arfa kat sekolah. Mualim Arfa ambil tindakan untuk panggil kami berdua pergi ke pejabat untuk berbincang. Jadi lepas Arfa balik ke rumah, Arfa cerita semua dekat perkara yang terjadi dekat Mama Abah. Mama Abah kata, biarkan saja, jangan layan dia. Jauhkan diri kita daripada orang negatif. Jadi Arfa nak pesan kepada kawan-kawan semua, larikan diri daripada orang negatif. Orang negatif ni macam COVID. Dia macam satu wabak yang cepat cepat menular, cepat tersebar. Jadi kita larikan diri kita daripada negatif. Kita positif, bukan negatif. Jadi sentiasa positif. Okey. Arfa nak tanya sikit Arfa. Boleh nak tanya sikit? Ya, boleh. Baik, Arfa kalau marah menangis tak macam Cikgu Zura? Tak. Tak nangis. Cikgu Shidi lah tak nangis. Arfa buat Arfa marah macam mana Arfa? Kalau Arfa cuba marah. Buat, Arfa marah. Wajah marah. Arfa reaksi marah tu. Arfa tegur. Muka marah. Arfa tegur dahulu. Positifnya okay. Arfa ni. Arfa tu cuma kalau marah je, kalau marah ni cuma. Kecil-kecil pun ada tiga belakang. Kalau mana, mana pun ada orang yang macam ni dekat kita. Jadi larikan diri kita daripada wabak ini, ha. Wabak orang negatif ni. Okey, baik. Perkongsian yang sangat bagus eh. Tujuan Allah hadirkan orang macam ni untuk kuatkan iman kita, untuk naikkan darjat kita. Itu sebab Allah hadirkan orang-orang yang negatif macam ni. Allah nak tengok iman kita. Ah, tadi ada jadi lima kan? Ya. Yeah. Terima kasih Arfa. Terima kasih yang hadir malam ni, kawan-kawan yang hadir malam ni. Dah nonton-tonton okay, tu, tolonglah subscribe.
Promosi baik. Okey, terima kasih Ari Arfa, perkongsian yang cukup bagus, yang cukup positif orangnya eh. Macam Cikgu Sidi jugalah, positif sentiasa. Baiklah. Jom kita bersama dengan adik kita yang kedua. Mungkin nanti Arfa kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Terima kasih Arfa. Bye-bye. Bye-bye Arfa. Okey, baik. Jom orang yang, adik kita yang kedua dah ada ke? Dah ada lah tu. Alia, Alia apa tu? Alia Maisara. Alia Farisha. Alia Farisha. Ingat lagu Alia Maisara tadi. Baik. Assalamualaikum Alia, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alia boleh berkongsi sedikit, perkenalkan diri seterusnya, mungkin ada perkongsian yang nak disampaikan secara langsung kepada rakan-rakan kita pada malam ini. Nama saya Nur Alia Farisha binti Muhammad Ashfar. Alia, Alia angkat sikit kamera tu, tak nampak lah muka Alia. Tak nampak muka Alia. Malu, malu orangnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Farisha binti Muhammad Ashfar. Umur saya 12 tahun, saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Subang. Subang. Okey, baik. Adik Alia boleh berkongsi sedikit apa cerita tikam belakang yang pernah kamu lalui ni? Kalau saya Alia ada pasang YouTube ke? Kejap. Adik-adik Alia ada buka YouTube ke? Kalau ada, mutekan dulu. Tak ada eh? Dengan suara double tu. Okey, kalau tak ada tak apa, teruskan dulu. Nama saya Nur Alia Farisha ceritakan terus. Kawan saya pernah kata yang saya ni pernah mengumpat yang saya berpengalaman, tapi saya tak buat benda tu. Memang tak payah dengan masa tu bila Alia tahu kawan cakap macam tu, Alia rasa apa? Rasa macam fitri jugalah. Sedih. Baik. Jadi selepas tu apa tindakan Alia? Lepas tu kita orang mengambil kawan dia, kita orang macam okey, baik. Jadi Alia umur berapa Alia? 12. Oh, dah jenam. Okey, okay, so baik. Sekarang, Alia tak pernah cuba ke untuk apa ni? Macam berjumpa dengan kawan tu, ceritakan apa sebenarnya yang yang apa yang dia rasa pada Alia tu tak benar. Alia pernah cuba tak? Benar. Oh, baik sekejap, lepas tu dah tak baik balik lah. Okey, baik. Terima kasih adik-adik atas perkongsian pada malam ini. Jadi harap jangan sedih, terus tabah. Okey, terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kami Kumpulan Institut dan juga rakan-rakan yang lain. Jadi terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Jom kita teruskan dahulu bersama dengan Cikgu Zura kita. Okey, jadi sebelum saya teruskan slide saya tu, saya nak tanyalah Cikgu Ida ke, Cikgu Nariza ke, Cikgu Sharifah ke, Cikgu Shidi ke, pernah tak ada perasaan yang macam anak-anak kita kongsikan tadi tu? Ada? Pernah? Secara jujurnya memang ada lah. Tipu kau cakap tak ada kan? Ada. Tapi disebabkan kita ni dah dewasa, kita merajuk sendiri-sendirilah. Kita tak boleh kitikan balik. Cikgu Shidi. Kita jadi Lisa. Elsa, Elsa. Let's go. Macam tu lah. Apa yang orang buat tu, kita terima saja. Kita tengok saja apa dia buat. Kita merajuk sendiri, Cikgu Zura kan? Merajuk seorang-seorang, nangis seorang-seorang. Lepas tu akan pulih dengan sendirinya. Luka tu dah sembuh, dah yang berdarah tadi dah sembuh kembali dah.
Tapi macam saya cakap lah, walaupun berdarah tu dah sembuh tapi paru tu masih ada. Mungkinlah kalau kita pernah alami macam tu, mungkin sebelum ni kita sangat rapat tapi sekarang ni kita dah mungkin memang kita kawan tapi dah tak serapat macam dulu lagi, betul tak? Macam susah sikit lah kan nak balik macam dulu balik kan? Macam adik-adik kita tadi kecil-kecil lagi pun dah ada kan? Macam tak saya kan? Tapi memang sebenarnya itulah realiti. Terutama macam murid yang umur dia 11-12 tu, maksudnya dia peralihan daripada dia kanak-kanak nak ke remaja tau. Bila dia dalam keadaan yang macam tu, dia dalam perubahan hormon, perubahan emosi untuk menjadi yang lebih matang lagi. Jadi macam-macam yang mereka jumpa ataupun mereka alami lah. Macam saya kan, saya jadi guru penyelaras tahun 6 dah 3 tahun dah. Memang ada je cerita budak yang akan cerita, cikgu ni saya nak kena buat apa. Saya ni ada yang memang, cikgu saya dah berapa hari dah saya tak boleh nak makan, tak boleh nak ni sebabnya dia macam ni. Sebenarnya memang ada, itulah realiti kehidupan. Okay, kita teruskan lagi ke ada kita nak share apa-apa? Kita berhenti rehat dulu lah. Kita pergi ke segmen seterusnya, Cikgu Syidi. Kita nak buat apa? Okey, baiklah. Jadi kita ambil masa sekejap. Mungkin ada yang sebab di dada tu kita hilangkan sebentar. Baiklah. Jadi kita ambil masa lebih untuk berehat. Sebelum kita berehat, kita nak buat dua cabutan nama betul. Dua. Nanti lagi tiga kita akan buat di hujung siaran nanti. Jom kita share terlebih dahulu, kongsi terlebih dahulu apakah hadiah yang bakal diterima oleh penerima yang bertuah pada malam ini. Baik, dua saja. Yang mana belum isi pautan cabutan nama bertuah, isi sekarang. Di mana nak dapat? Ada pada pink message. Okay. Ada yang komen Cikgu Nariza comel. Okay, Cikgu Nariza. Ke belakang satu. Okay, ni dulu. Tunjuk murid tu. Murid. Nama murid tadi. Murid ya? Nama ya? Ini merupakan penerima hadiah minggu lepas. Jadi terima kasih diucapkan kerana sudi berkongsi gambar dengan kumpulan S2 ya. Okey, kita teruskan. Kita tengok hadiah yang pertama. Hadiah untuk minggu ini bestnya. Dapat mikrofon mikrofon mini. Mikrofon. Cikgu Syidi ni boleh buat tugasan video ni. Betul. Okey, jom kita pusing. Okey. Wah, okey. Satu, dua, mula. Pusing. Wow, roda. Pusing. Mari kita lihat siapa yang kena. Wah, adik Siva Ganeshwari. Siva Ganeshwari. Ada tak? Kalau ada, cikgu minta komen Komen di ruangan live chat, saya ada. Adik Siva Ganeshwari, kalau ada minta komen di ruangan live chat, saya ada. Kalau tidak, cikgu akan mula kiraan. Jadi sampai habis kiraan, kita akan batalkan Ada, dah nampak. Betul. Okey, tahniah adik Siva Ganeshwari kerana nama kamu bertuah pada malam ini Jom kita cabut lagi satu cabutan nama bertuah. Okey, kita tengok hadiah. Tengok hadiah dulu. Jom tengok hadiah dulu. Sekejap. Okey, hadiah kita sekejap yang kedua. Yang kedua. Apa ni? Okey, apa tu? Sesuai juga ni. Untuk syuting-syuting ni sesuai ni. Betul. Okey, kita teruskan. Kita putar lagi. Muzik seram Menyebutkan. Okay, Nur Fatini binti Michael. Macam kenal. Cikgu Sidi. Tapi Cikgu Sidi tak tolong Okay, Fatini ada tak pada malam ini? Kalau ada Fatini komen di ruangan live chat. Saya ada Fatini. Biasa dia ada kan? Kalau tak ada, Cikgu Syidi tak boleh tolong Cikgu Syidi tak boleh disimpankan
Ada. Wah, tahniah dah nampak dah. Okey, tahniah adik Nur Fatini, Zuki Michael. Okey, baiklah eh. Tahniah kepada dua pemenang cabutan nama bertuah. Jadi jom kita berhenti dahulu untuk memberi laluan bagi pihak penaja dan juga bagi peluang eh untuk Cikgu Saripah minum kopi terlebih dahulu. Jom kita berhenti iklan. Asah minda, bercambah idea. Baiklah, yang mana baru bersama dengan kami pada malam ini, saya mewakili kumpulan S2 mengalu-alukan kedatangan dan kehadiran anda semua. Dan yang mana terus kekal setia bersama kami, jutaan terima kasih kami ucapkan. Baiklah, ketika ini nampaknya dah mencecah 245 orang yang sedang bersiaran ataupun sedang menonton siaran kita pada malam ini. Jadi syabas dan tahniah kami ucapkan. Baiklah, Cikgu, sebelum Syedi, saya serahkan kembali, saya nampak kat sini, saya nampak pada skrin saya 293. 293. Nampaknya semua naik dah. Skrin saya tikam belakang. Ya, baik. Jadi, sebelum saya serahkan kembali kepada Cikgu Zura saya nak bagi kod kita yang ketiga Ketiga dah jangan ada lagi yang tanya, ada kod tak malam ni? Saya dah terangkan di awal tadi Kod yang ketiga ialah nombor 8. Saya ulang, nombor 8. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada senior saya iaitu Cikgu Zura Zahrin. Dipersilakan. Senior. Aduh, Cikgu Syedi ni kan. Dia saja lah nak bagi saya nampak. Dia saja nak bagi saya nampak tua lah. Betul, dia nampak muda. Ha, dia nak bagi saya nampak tua. Okey, boleh tak naikkan saya punya skrin tadi balik? Okey, ada dah kan? Okey, sekejap. Okey, jadi tadi kita dah dengar dah cerita kongsi pengalaman dari kawan-kawan yang kisah kedua tu saya macam menyentuh hati lah kan. Tapi lalu kita terjadilah kejadian yang macam tu pada kita. Macam tadi anak murid kita yang kedua tu kan, kawan dia kata dia fitnah, lepas sebenarnya dia tak buat. Apa yang perlu kita buat? Kita biar je orang yang suka tikam belakang tu, lama-lama nanti akan pecah tembelang dia juga. Nanti orang sekeliling ataupun orang yang pernah dengar cerita je akan tahu, oh sebenarnya akhirnya siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi kan sebenarnya Cikgu Saripah, Cikgu Syedi, Cikgu Nariza, Cikgu Ida kan, kenapa benda ni ataupun tikam belakang ni terjadi? Sebabnya ia berpunca daripada masalah hati. Kalau hati kita ni bermasalah, tindakan kita juga ada, akan jadi bermasalah. Pernah dengar kan ada seketua daging yang paling penting dalam tubuh badan kita tu ialah hati. Jadi hati tu ia akan kontrol apa perbuatan kita, tindak tanduk kita secara fizikalnya lah. Jadi yang penting kita kena jaga hati sebagai mudah ni lah kan. Kalau kita rasa adalah kita tengok kawan kita tu, wah dia ni dah apa ni, dah cemerlang, menang ni lah, contoh jadi olahragawan ke ataupun tokoh murid sekolah ke kan. Jadi kita rasa macam oh cikgu-cikgu semua sayang dia sebabnya dia jadi perhatian orang lah katanya.
Tapi kita ada tempoh rasa macam, eh aku cemburu dah tengok dia. Ha, jadi jangan keliru eh, cemburu ada dua tau. Satu cemburu yang positif, satu cemburu yang negatif. Jadi diri kita ni, kita kena fikir macam mana. Kalau cemburu yang positif tu kita tengok dia berjaya, oh aku jealous lah tengok dia macam ni. Aku nak kena usaha lebih juga supaya aku pun akan jadi berjaya macam kawan aku ni. Ha, itu cemburu yang positif, tak apa. Tapi kalau cemburu yang negatif tu, dia akan tengok kawan dia ni, eh dia ni, biar betul dia ni, dulu sama je tak pandai sangat pun, sama je dengan aku ni. Sekarang ni tiba-tiba je dia dah jadi pandai, ni aku kena buat sesuatu ni. Jadi mulalah rasa, bila kita dah terdetik rasa yang tak elok macam tu. Dia ada PhD tu. PhD dia tinggi. Macam saya tak ada PhD lagi, saya master je. Asal reki. Jadi kan sepatutnya, kita kena ambil cemburu tu the positive way lah, dengan cara yang positif supaya kita rasa, oh orang ni boleh jadi idola untuk kita berjaya seperti dia. Jangan kita rasa macam, oh dia ni berjaya, aku kena jatuhkan dia. Sebab aku ni dah tak nampak macam tu kan. Nak mencelah sikit sebab Cikgu Zura juga antara idola saya. Baiklah Baik, nak minta komen sikit sebab katanya tadi ada seketul daging iaitu hati yang penting dalam badan kita Jadi adakah disebabkan kepentingan hati itu, orang zaman dahulu sentiasa menggunakan hati dalam mencipta simpulan bahasa makan hati, buah hati, sakit hati. Boleh komen sikit? Sebenarnya kan Cikgu Shidi, orang dulu-dulu ni memang dia akan, dia sebenarnya orang dulu-dulu ni dia sangat menjaga tutur kata dia tau. Dia kalau dia nak tegur orang pun, dia takkan tegur secara direct macam tu. Dia akan berseloka. Kalau kita nak tahu sebenarnya seloka tu ialah cara orang dulu-dulu menegur satu perbuatan yang tak elok. Dengan cara berseloka. Dia tak cakap macam, eh Shidi kau ni kenapa macam ni lah? Kau ingat aku bagus sangat? Macam tu kan kalau kita sekarang ni. Tapi orang dulu-dulu dia tak. Dia akan kaitkan sebabnya orang dulu-dulu dia sangat rapat dengan alam. Taklah macam kita. Kita sekarang ni alam kita apa? Gadget, internet lah, apa Netflix lah, YouTube lah, TikTok lah kan. Kalau orang dulu-dulu dia akan sangat menghargai alam. Jadi dia akan kaitkan. Dia akan kaitkan dengan apa yang dia nampak, apa yang dia pernah alami, apa yang dia rasa. Untuk dia akan membuat simpulan bahasa ke, peribahasa ke, seloka ke, pantun ke, itu cara orang dulu-dulu. Dan sepatutnya kan, saya rasalah kan, kita walaupun rasa macam, kolotnya, tak kena buat macam tu ke? Tapi bagi saya lah, saya rasa cara yang dulu tu ada baiknya juga. Maksudnya kalau macam kita tak suka ke, ataupun kita ni, kita cuba macam, kalau kita nak tegur pun kita fikir banyak kali. Fikir macam, kalau aku cakap macam ni, orang tu akan rasa apa Kalau aku pilih perkataan yang macam ni ataupun ayat yang macam ni, apa orang tu akan rasa? Orang tu akan lebih rasa aku ni ikhlas tegur dia ke? Ataupun orang tu rasa macam nak menjauhkan diri daripada kita. Jadi macam tadi Cikgu Shidi katakan, sebab hati tu penting ke, sebab tu lah dia akan ada banyak simpulan bahasa tentang hati. Sebenarnya taklah macam tu Cikgu Shidi. Banyak juga simpulan bahasa tentang tangan ke, kaki ke. Jadi tentang apa yang mereka nampak lah orang dulu-dulu. Jadi cara terbaiknya kalau kita ada rasa, tiba-tiba kita akan rasa ada kalinya kita akan mengeluh dengan banyak perkara lah. Macam, kenapalah aku ni macam ni dia dapat macam tu, aku tak dapat macam ni. Kenapa mak ayah aku tak dapat nak bagi aku macam ni? Kawan aku tu dapat pula macam tu. Contohlah kan. Ataupun kita bersangka buruk dengan orang. Sedangkan orang tu sebenarnya bersembang berdua tentang pelajaran. Tapi kita dah rasa macam, diorang ni bersembang ni pasal aku ke? Itu dah mula ada timbul rasa macam sangka buruk terhadap orang. Jadi bila kita buat macam tu, lama-lama bila kita biar, macam tadi adik kita si Alfa cakap kan, bila kita biar dia akan jadi satu virus yang tak elok untuk diri kita. Macam lagu apa Cikgu Shidi? Sakit hati tak boleh nak luah. Dia bukan macam tu Tak boleh nak tutup dengan jubah pun tak boleh tau. Perbuatan tu. Jadi kalau kita biar je benda tu menguasai diri kita, lama-lama orang akan nampak dan benda tu daripada kita jadi orang yang positif, lama-lama benda negatif tu akan mengubah diri kita jadi lebih tak elok. Jadi seharusnya apa yang perlu kita buat, kita kena sucikan hati kita. Bila kita ada rasa macam tu je,
cepat-cepatlah kalau orang Islam tu istighfar memangnya. Eh, astagfirullahalazim. Kenapalah aku rasa macam tu kan? Ataupun untuk yang beragama lain, kita kembali kepada ajaran agama kita. Saya percaya mana-mana je agama dekat dunia ni tak pernah suruh kita untuk buat jahat. Betul tak? Kan? Ha, adakah orang kata macam, eh orang tu berjaya, kau kena jatuhkan dia supaya kau dapat jadi bos. Ha, tak ada. Tak ada mana-mana agama dekat dunia ni yang suruh kita buat jahat. Jadi apa yang perlu kita buat, kalau kita ada rasa perasaan macam tu, balik kepada pangkal jalan kita, iaitu agama kita. Ha, tak kisahlah kita beragama Islam ke, Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke. Semua agama memang menyuruh kita untuk berbuat baik. Tak pernah nak suruh kita buat jahat. Okay. Jadi, cikgu nak kongsikan dekat sini, apa tips kita berhadapan dengan orang yang tikam belakang ni? Yang pertama dia apa tau? Kita macam tadi adik Alfa cakap, elakkan diri kita daripada orang yang negatif tu. Maksudnya kita keluar daripada cycle yang negatif tu. Kalau orang tu semuanya negatif, kita keluar daripada situ. Biarlah orang tu yang dalam negatif tu akan pulaukan kita ke, akan rasa macam, eh Lim, kau ni bajet alim lah. Aku tak boleh gurau, aku duduklah surau. Ha, macam tu. Tu Cikgu Sidin pernah punya ayat macam tu. Cikgu Zura. Cikgu Zura. Kita slow-slow jauhkan diri lah ya. Kita slow-slow cuba elakkan diri kita. Supaya apa? Bukan kita tak nak berkawan dengan orang tu. Ataupun bukan kita nak putuskan hubungan silaturahim dengan orang tu. Supaya diri kita ni tak adalah rasa kecewa yang tak amat sangat. Sakit hati ni tak lama-lama, apa ni? Maksudnya sakit hati yang kita rasa tu, penyakit dalam hati tu, dia tak adalah makin teruk dan mereput. Nanti kita makan diri. Susah tau. Sebabnya sakit yang dalam hati ni kita tak boleh nampak. Kadang-kadang ada orang cakap, eh kenapa kau ni ada anxiety? Sebenarnya benda tu mungkin bagi setengah orang, benda tu macam sikit je. Tapi untuk sesetengah individu, itu adalah perkara yang paling besar dalam hidup dia. Jadi kita yang kenal diri kita macam mana, jadi kita cubalah secara perlahan-lahan untuk elakkan diri daripada orang-orang yang negatif ni tadi. Okey. Jadi yang kedua, apa yang perlu kita buat pula? Okey, kita kelilingi diri kita dengan rakan yang positif. Macam tadi adik Arfa tu, tu rakan yang positif. Kita cari. Sebabnya kita tahu rakan memang, kawan memang seribu lah kan. Tapi kawan yang paling baik dengan kita ialah keluarga kita. Jadi walau apa-apa cara sekalipun, kita nak mengadu dengan siapa pun tentang kelemahan kita ke, apa yang kita rasa ke, kita mengadulah dengan keluarga kita. Sebab itulah yang akan sentiasa ada dengan kita. Okay? Dan seterusnya, sebagai diri ataupun kawan yang baik, kita kenalah jaga dan hargai kawan kita. Dengan cara dia macam mana? Janganlah kita nak rasa cemburu yang negatif tadi tu. Jangan kita rasa nak cuba untuk tikam belakang dia. Ataupun orang tu dah tikam belakang kita tahu. Tapi orang tu masih nak berkawan dengan kita. Jangan pula kita tikam belakang dia balik. Kita cubalah untuk terima dan mungkin kita bagi dia peluang. Mungkin satu masa nanti dia akan berubah. Kita tak tahu kan? Itu semua kehendak Tuhan kalau orang tu nak berubah. Okey. Yang seterusnya, apa perlu kita buat? Tak perlulah balas dan bertindak agresif. Maksudnya, orang tu dah buat kita, tak puas hati. Aku kena buat juga dan aku kena buat lebih teruk lagi daripada apa yang dia buat aku. Kalau orang dulu-dulu kan, kita ada pernah dengar cerita ataupun kat drama pun ada. Santau lah apalah, takut tak? Takut kan? Jadi jangan kita pernah cuba untuk berpaling daripada ajaran agama tu nak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Jangan sekali-kali, sebabnya lama-lama dia akan makan diri kita sendiri. Dan seterusnya, apa perlu kita buat? Kita pelihara telinga dan mulut dari terjebak dengan kumpulan gosip. Kita dah tahu dah kawan kita tu kalau jumpa dia je memang suka cerita pasal orang. Walaupun orang tu baik, tak kacau dia pun. Tapi dia ada je benda dia nak cerita. Korang tahu tak tadi dia ni kan? Makcik bawang lah. Makcik bawang. Bukannya bawang merah. Apa bawang India, bawang Holland, bawang besar, bawang kecil, bawang putih. Tak payah terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang macam tu lah. Kalau macam saya, saya pun jenis yang memang tak suka nak dengar cerita orang nak cerita pasal orang lain. Saya lebih suka untuk mengenali orang tu dahulu. Barulah kita akan judge orang tu ataupun kita menilai daripada
apa ni, hubungan kita dengan orang tu sendiri. Ha, tak perlu nak dengar-dengar cerita daripada orang lain tentang seseorang tu lah. Dan yang terakhir, kita sendiri berusaha untuk jadi lebih baik. Ha, kita dah tahu sebabnya tak ada manusia yang sempurna kan dekat dunia ni, kecuali seorang sahaja. Ha, jadi kita sentiasalah berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Tapi kan sebenarnya Cikgu Sharifah, Cikgu Ida, Cikgu Nariza, Cikgu Syedi kan, sebenarnya saya rasa anak-anak murid kita ni semuanya pernah tahu dia sendiri tikam belakang. Tahu tak? Wah, tikam di sini. Siapa yang pernah? Tertikam ke? Tertikam. Macam mana tu tikam belakang di sendiri? Dia menikam. Saya oh, dia menikam. Ah, kalau mana tak boleh sedari. Saya rasa tak boleh sedari kan? Ah, kalau dia kata dia tak pernah tu, saya berani potong kuku saya. Kuku. Saya percaya kalau anak murid pernah main game ni, Among Us ni, wah, dia memang kena tikam belakang orang. Oh. Permainan ni bukannya anak-anak saya sendiri pun suka main. Dan dia memang ada satu tahap tu, dia memang kena tikam kawan dia untuk dia menang. Jadi saya harap janganlah, walaupun kita main, anggaplah ini hanyalah dalam game sahaja, janganlah kita bawa apa yang kita main dalam game tu dalam kehidupan realiti kita. Jadi kita sekali-kali cuba untuk nak buat macam tu. Sebabnya saya risau tau bila sekarang ni, zaman-zaman sekarang kan, zaman anak-anak kita sekarang ni, game ni memang dah tahu. Ya? Cikgu Sharifah dia tak pernah main game ni. Dia pernah main game Mario, selalu makan cerawan ni. Betul lah Cikgu Sharifah. Nanti kita cuba carilah, tak pernah ni. Memang kenal ni. Cikgu Eda, Cikgu Sharifah, jom kita main, jom. Nanti kita main. Masa kita pun dah mencemburui ni. Kita main dengan Cikgu Sharifah. Itulah. Jadi saya harap pengajaran dia, janganlah kita kita cubalah untuk tikam belakang orang walau dalam macam mana cara sekalipun untuk berjaya. Jadi itulah. Rasanya macam sekejap sangat kan. Saya ni dah suka membimbing. Saya rasa sebab cinti lah tadi. Awal-awal tu dia ambil masa macam sangat. Okey, baik. Terima kasih Syabah dan Tania. Saya ucapkan kepada guru personaliti kita, iaitu Cikgu Zura Zahrin, yang berkongsi walaupun sekejap saja sebenarnya, tapi kita rasa macam nak lagi tapi disebabkan masa mencemburui kita Betul. Itu baru cerita tikam belakang, belum tikam tepi, tikam hadapan. Okey, baiklah Jadi sekali lagi, saya mewakili kumpulan S2 mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Zura Zahrin kerana sudi berkongsi dengan kami semua dan juga kepada hadirin sekalian. Baiklah Jadi ada yang tanya lagi kod untuk apa? Untuk pertanyaan lanjut mengenai kod, sebenarnya dah banyak kali diterangkan, tapi mungkin ada yang baru pertama kali menyertai segmen khas pada malam ini. Jadi saya mengajak jom sertai terlebih dahulu grup Telegram Next to You. Nanti dalam grup tersebut akan diterangkan semula. Kalau nak terang pada malam ini, mungkin kita tak cukup masa Baiklah. Betul, saya nak bagi kod yang keempat dan juga kod ambil yang kod terakhir, iaitu kod yang kelima Betul. Kod yang keempat dan kod kelima. Ingat dua kod terus iaitu nombor 5 dan nombor 2. 5, 2. Jadi kelima-lima kod telah saya berikan Jangan ada lagi Tengok di ruangan live chat, cikgu nak kod. Banyak yang tanya Jadi sebenarnya telah diberikan ke semua kod. Baik, jadi terlebih dahulu saya minta Cikgu Nariza dan juga Cikgu Sharifah mungkin boleh letak link terus, link mata kredit dan juga username username Cikgu Zura. Jadi adik-adik kita, murid-murid kita boleh terus isi untuk mata kredit. Yang mana yang belum faham untuk apa, nanti tak apa, sertai terlebih dahulu grup Telegram Next to You. Baik, jom kita teruskan dahulu dengan 3 cabutan bertuah kita. Dan saya nak komen juga, nak bagi respon. Ada yang kata cikgu tak boleh isi Betul, sebab link cabutan nama bertuah telah ditutup pada pukul 10.15 minit malam tadi. Jadi minta maaf yang mana yang tak sempat Baik, jom kita cabut lagi 3 cabutan Terlebih dahulu, jom kita lihat bersama hadiah apa yang bakal
pemenang dapat untuk cabutan pada malam ini. Okey, hadiah kita yang ketiga. Earphone. Ha, earphone canggih. Okey, jom kita cabut. Masa sedang mencuburi kita. Okey. Adik Zulhilmu. Zulhilmu. Ada hati ya? Ada ataupun tidak? Kalau ada boleh komen di ruangan lelaki. Adik Zulhilmi ada ataupun tidak? Cepat. Cepat. Kalau tak ada, cikgu akan mula kiraan nanti. Cikgu saya faham dia dalam tengok ya. Ada yang komen? Tak ada. Ada yang komen? Tak ada. Ada. Tahniah adik Zulhilmi bin Maizatul Akmal. Tahniah. Okey, jom kita teruskan. Kita tengok hadiah. Hadiah cabutan yang seterusnya. Hadiah seterusnya. Ada lagi dua ya? Okey. Lagi dua, betul. Wah, apa tu? Apa tu? Best lah. Ini bukan ya. Dia dapat meja tadi. Ingatnya bawahnya tu handphone, bawahnya tu. Jom kita teruskan cabutan kita. Siapa yang bertuah? Adik Siva Ganeshwari yang tadi ke bukan? Tadi. Jadi minta maaf, kita cabut, kita pusing lagi sekali ya. Cikgu Ina lupa remove ke? Nah, betul sampai di sini kan? Adik Nurul Izzati binti Abdullah. Ada tak adik? Adik Izzati. Ada tak? Nurul Izzati, kalau ada boleh komen di ruangan live chat. Saya ada. Kalau tidak ada Cikgu Zura yang ambil hadiah nanti. Sama sekali. Nurul Izzati lain dia ada. Ah, nama Izzati. Ya. Baik. Cikgu nak mula kira ni. Cepat. Cepat Izzati. Nurul Izzati. Ada lagi ni. Ada. Okey, tahniah. Best lah, dapat hadiah yang terakhir, hadiah. Hadiah kita yang terakhir dulu. Kita tengok hadiah. Dapat apa? Dapat Cikgu Nariza? Bukan. Mana Cikgu Ani? Okey, tak apa. Nanti kita bagi tahu hadiah yang terakhir ialah hoodie. Hoodie dah. Okey, jom kita putar dulu cari pemenang. Baju ya, baju yang kita bagi tu. Tak apa. Nanti kita beri gambar nanti. Dalam adik Nur Adlina ada ataupun tak? Kalau ada boleh komen di ruangan live chat. Saya ada adik Adlina. Cepat sebelum cikgu mudahkan kiraan. Adlina. Ya, cepat. Kalau tak ada cikgu nak mulakan kiraan. Ada ke tak? Baik. Adik Adlina satu. Adik Adlina satu. Adik Adlina dua. Tidur dah kot. Adik Adlina tiga. Ada rezeki agaknya. Mungkin adik rezeki. Adlina empat. Adik Adlina lima. Minta maaf. Ada rezeki. Nasib tak nak. Okey, baik. Jom kita putar lagi sekali. Adik Danila Sofia. Danila Sofia. Kalau ada boleh komen di ruangan live chat. Saya ada. Cepat adik Sofia Adik Sini Sofia ada. Cepat. Kita nak habiskan ni. Cepat. Tahniah kepada ketiga-tiga pemenang kita pada malam ini Baiklah. Jadi sekali lagi syabas dan tahniah kami ucapkan. Baik, seterusnya saya minta nanti Cikgu Nariza juga naikkan link Link ini akan diberikan ialah link kehadiran. Baik, jadi satu link saja
Dalam link ini akan mengandungi untuk pengisian sijil dan juga SPL KPM. SPL KPM itu untuk guru KPM saja. Jadi kamu isi satu link saja, nanti cikgu yang akan tentukan yang mana guru KPM eh. Jadi pastikan maklumat yang diberi betul dan tepat. Pastikan nombor IC ataupun nombor kad pengenalan eh tepat dan cukup nombor. Kalau tak cukup nombor, nanti CJ tak dapat dijana ataupun diberikan kepada kamu semua. Kerana apa eh? Kali ini CJ tak dihantar ke dalam email, tetapi sijil ataupun cara-cara mendapatkan sijil akan diterangkan semula nanti dalam grup Telegram Next to You eh. Baik, jadi Zana tanya ni. Mak saya boleh isi? Mak kamu mak kalau guru boleh isi, boleh. Tak ada masalah. Ha. Tapi link yang sama. Ha, link tersebut boleh isi banyak kali eh. Tapi jangan isi nama yang sama banyak kali. Okey? Baiklah eh. Jadi tugasan kepada murid untuk minggu kelima ataupun lepak ilmu minggu yang kelima, kumpulan Nestu nak kamu buat video menceritakan pengalaman. Kalau boleh jangan sebut nama. Memang tak nak sebut nama pun eh. Ceritakan pengalaman, apa tindakan kamu dalam menghadapi pengalaman tikam belakang ni. Jadi boleh hantar video tersebut kepada Cikgu Shidi. Baik, ada dua pengumuman yang cikgu nak berikan eh. Dua pengumuman eh. Yang pertama, sekarang ini sedang berlangsung Karnival Ini Negaraku, iaitu anjuran kumpulan Nestu. Yang mana yang belum tahu apakah itu Karnival Ini Negaraku, boleh join ataupun sertai terlebih dahulu grup Telegram Next to You eh. Baik, seterusnya pada hujung minggu ini hari Sabtu, kita akan bersama dengan Cikgu Nariza eh dalam kelas tuition percuma Akademi YouTuber Malaysia, iaitu dengan tajuk kelas tuition kita pada minggu ini ialah Penanda Wacana. Baiklah, jadi saya rasa semua link telah pun diberikan, diberikan eh. Jadi mungkin ada yang terlepas pandang, boleh tengok balik di ruangan live chat. Jadi sebelum kita berpisah pada minggu ini, saya nak sekali lagi nak jemput Cikgu Zura Zahrin eh. Mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita berpisah pada malam ini. Silakan Cikgu Zura. Okay, terima kasih saya ucapkan terutamanya kepada rakan-rakan guru Next to You, Cikgu Shidi, Cikgu Nariza, Cikgu Hidah Rahim dan Cikgu Sharifah sebab sudilah terima saya untuk berkongsi hari ini. Dan kepada anak-anak murid semua yang macam Cikgu Shidi cakap, okay, ceritakanlah pengalaman supaya mungkin dengan cara tu awak boleh luahkan apa yang awak simpan selama ni. Jangan simpan sorang-sorang, kena cerita dengan orang, tapi orang yang kita percaya. Jangan nanti orang tu tikam kita balik. Kita tak nak macam tu. Okay, jadi itu saja. Semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, tahniah dan terima kasih kami ucapkan eh kepada Cikgu Zura Zahrin. Bukan senang eh kita nak jemput beliau eh. Sebenarnya jadual beliau juga agak padat dan pada malam ini beliau terpaksa eh mengosongkan jadual demi memberi laluan untuk bersama dengan kita semua eh. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan eh. Baik, jadi sebagai tanda penghargaan jangan lupa untuk like, subscribe channel Cikgu Zura terutamanya. Nanti link channel Cikgu Zura juga akan diberikan ataupun saya rasa telah diberikan di ruangan dan live chat. Ya, okey, dah berikan. Kemudian channel Guru-Guru Nestu, Cikgu Sharifah, Cikgu Nariza, Cikgu Hidah Rahim dan Cikgu Shidi sendiri sebagai tanda sokongan kepada kami semua agar lebih termotivasi untuk meneruskan kelas dan perjuangan dalam mendidik anak bangsa. Baiklah, jadi saya mewakili kumpulan Nestu mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan jika ada pada malam ini eh. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami pada hari Sabtu nanti dalam kelas tuition percuma anjuran Akademi YouTuber Malaysia. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.